Orang cermat datang sebesar itu. Ambil jajar rein yang betah yang terjadi ternyata lemparannya kurang akurat diambil secara betul ada sekabut di sana lempar ke dalam itu langsung ribu di sana salah obat di situ ada Ferry di sana siapa yang dia ribu betul kata ada yang di sana salah dan potong tajam sudah silap. Langsung ke sektor tengah, ada seruat di sana. Siapakah yang akan mengeksekusi shoot terlebih bentar? Nomor punggung 7 dan nomor punggung 3, siapakah? Ambil yang tengah-tengah. Ada pemain di depan, nomor punggung. Oh, terusnya ada ambil nomor punggung 3. Ambil yang tengah-tengah, lepas sudah. Potong saja saudara, potong saja saudara, langsung ruang ke sektor kiri ada kabut di sana, masih terhalat kurang cepat, ada ruang di sana, potong saja saudara si, apa? Ternyata dipotong saja sesi ini, tarik ke sektor kanan ada kabut di sana, ruang datang membantu langsung ke tengah masuknya, ternyata ruang terlalu lama memegang dia, kalah dalam perebutan. Langkah dua langkah Raim, siapa yang dituju? Ada Bono di sana, potong saja. Biarlah, kurang senat. Terlalu lama, serupa. Langsung tarik kita reposi senat. Siapa yang dituju? Lepas senat. Sangat malam, apa yang terjadi? Nomor putar rambut lancang-lancang. Silahkan dua langkah ke tengah masuknya. Dipotong saja di sana. Sangat berbahaya dari. Ternyata tembakannya kurang. Akan memasukkan potong baju syarat dapat putar tarik ke belakang ada Rian di sana langsung ke depan Rebola yang dituju langsung sangat cantik apa yang terjadi ternyata apa yang terjadi ternyata Rian terjebak dalam pelanggaran kecil saja. Siapakah yang akan mengeksekusi sutri terbentar? Nampaknya nomor punggung 10, putar, rambu yang cerancang. Langkah, dua langkah, lepas sudah, tinggi tetap ngomong. Udah sejenak, apa yang terjadi? Ada jari di sana, tarik ke tengah masuknya. Ternyata terbakannya dipotong satu-satunya. Bolanya begitu berat, terjadi apa-apa, kurang akhirnya apa yang terjadi? Ternyata wah. Apa yang terjadi? Usah, wah itu sebagai jauh pun ada. Coba membangun serangan ada siapa di sana? Ruan kurang cermat, Omni, Omni sudah untuk sembilan, ya menambah lambat betul langsung ke tengah masuk. Tentu ada siapa di sana? Ternyata Zeki menambah lambat betul langsung setarik ke sektor tengah berat betul masuk. Omni juga ada teman yang mengucapnya ke tengah berlainan. Ternyata dipotong saja secara si. Apa yang terjadi di sana? Erwin datang membantu, kurang cermat, ada putar di sana, ya putar. Entahlah apa yang terjadi. Bola dihadapin nomor punggung 10, putar, ambil langkah-langkah, selangkah dua langkah. Lepas sudah, membentur dari Doni, ada suara di sana, ya cermat. Langsung tarik ke tengah, putih masuknya. Putih, putar di sana, di kotak 16, putar, ada suara di sana. Ternyata bisa dipotong saja secara lihat. Putar di sana, langsung ke tengah masuknya, dipotong. Apa yang terjadi? Latih, pembawa serangan, latih.
siapa gerangan? Azara membayang-bayang kurang cermat. Siapa kedua? Tarik ke tengah ada seri di sana. Langsung siapa kedua? Utarun sana. Satu dua masuk kotak enam. Turun ke atas. Dua sangat cantik. Apa yang terjadi? Pelanggaran kecil saja. Iya, bola dihadapin nomor punggung 9 Wero. Ambil lancang-lancang. Siapa kedua? Langkah dua langkah. Ini sudah terjadi ke langsung di kamar akhirnya. Ternyata sangat manis dan ditangkap saudara penjaga gawang AAN. Selamatlah kacang. Langkah dua langkah. Siapakah yang tutup itu maksudnya? Ada serangan di sana. Ada serangan di sana. Membawa serangan bola ke tengah. Tony datang membantu. Siapakah dia? Langsung di kamar maksudnya. Ternyata ditangkap persilah penjaga gawang Isna. Dari pembawa serangan ada betul. Betul utara itu sejenak tidak ada riba di sana. Langsung berjalan apa yang terjadi. Teman sendiri bertabrakan. Seruba datang bantu. Betul utara itu sejenak. Aku betul kurang akurat. Siapakah yang akan ditutup? Aku datang ke bawah ada error lebih. Utara itu sejenak. Apa yang terjadi? Tarik ke belakang macetnya. Salah dalam kerbutan. Apa yang terjadi? Tersenyum. Menghadang sejarah nomor punggung 16 Jodin. Ini kurang cerdas. Kami datang membantu langsung ke sektor tengah masjid. Langsung membantu tengah masjid. Ternyata hanya berapa sentimeter dari gawang Islam. Selamatlah gawang Islam. Ambil lancang-lancang palang pintu terakhir. Nomor punggung 16 yang ada besar di sana. Langsung di tengah masjid berada di hal. Siapa kira-kira di sana? Dibiarkan saja dan ditangkap persoalan penjaga gawang kurang atas enam ada si Ferry di situ orang atas sejenak Ferry sedangkan yang ditutu ada Yudho di sana dan datang dan berlaku terkanah macetnya nomor punggung 9 Wero ambil lancang-lancang langkah dua langkah sedangkan yang akan ditutu semua sudah di kotak penalti cara di bola apa yang terjadi dan bisa tutup saja. Akan kejeng belajar, tarik ke tengah dan jadi di sana. Orang cuma petit, utang itu sedikit. Apa yang terjadi? Di babak di semifinal ini, kedudukan dua kosong dimenangkan oleh Arjat FC. Inilah Arjat FC.